بسم الله الرحمن الرحيم بص 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 الله أكبر هني نعيا لي ha ingat molek kalau kita ada amalan tak ada amalan mereka orang ada amalan rajin sejik rajin buat baik rajin khairat rajin tolong orang senyum semua kau orang tak ada balas dengan orang je tak lawan orang demo kata dia katalah tak ada apa aku tak kata demo aku takut ha no ya tu orang ni orang molek orang comel bau sedap bau sedap sudah duduk langit dah bila siapa ada langit kita tempat setu dia. Setu, setu, setu. Tempat taruh. Orang mati tahu tak ni kita ni orang mati serumah. Orang mati duduk kubur dah. Roh duduk langit tu. Roh duduk di langit belakang. Sebab tu nak pakai esok Tuhan izin kepada roh. Akan turun kubur. Bish. Turun kubur. Ha, Nabi kata hari tu gelap langit. Serupa dengan madu dah. Serupa dengan madu. Turun. Duduk di langit turun bumi cari kubur di hari kiamat esok masuk kubur boh 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 masuk kubur roh ambo masuk kubur ambo masuk cio gorek-gorek pom masuk di badan ambo ambo boh ha we hidup ha hidup dah aku hidup dah gorek 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 boh sekali cokoh 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 lah kau di kubur pakak dah oh apung dubik 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 kelanye bogel tak ada kain sikit bukan kafe pun tak ada dah sapu sapu pasir tak kepala sapu sapu jalan nyok 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 tu jalan hadap pada masa tu bakit pada kubur yaumayung fakhu fisuri fatak tu na afwaja Nabi kata bila hari ditiup sangkala yang ketiga bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga hari itu tu fatak tu na afwaja manusia akan datang kepada daripada kubur nak pergi pada mahsyar nak pergi pada masa esok afwaja berpuak-puak berderu-deru tu dalam ayat Quran dua ayat kita pun bila naik dah malaikat naik tak di situ sah pergi siapa lagi tak di situ sah malaikat waktu turun pula roh kita ni waktu turun tak di rumah ni dia ayat hari mati ni ingat malam ni hari mati ni ya waktu turun pula tak di rumah kita ada cakap di rumah tengok belakang setari mari mari mah kita ada cakap tengok kita dia cakap ni bini kita ni anak kita dia mula gaduh lah tu mayat kita tu mayat kita ada sebing tu tak ada mani lagi di gedung tu kita ada cakap roh kita roh kita ada cakap tu dia tak rumah hari kita mati tu naik star je turun klik duduk di rumah mula roh kita ni duduk di rumah tu no ayat tu duduk cokoh tengoklah kok siapa dia mari tu nebel mari tu imel mari tu kotik mari waris kita mari sain kita buat dengar mari ramalah je tengok lu mari mari hidup ngepek buat duk mari hendak tanya pun ada. Hak ni wak mari waris sakah, hak ni waris sekut, hak ni hala duit. Macam-macam. Mari seorang hidup ngepek ah, dia tak telefon kita. Allah, mulah ninggal, ayat dah mulah sakit kau telefon dah. Aku tak ada tengok mulah ninggal. Lu, dia mau ninggal terus sungguh. Kita nak cakap, kita nak cakap, kita nak cakap. Kita nak cakap tu hari mati ni ingat molek ni. Ha. Tu no ayat hari kita mati. Nak cakap. Nak cakap kita. Ha, nak cakap. Kita tengok bis. Tengok bini kita lagu mana, anak kita lagu mana. Anak kau tak ada klik baru siapa. Mung tak ada tengok uang mung lah. Ha. Tak ada kecek dengan uang mung. Uang mung rebah-rebah tak rebah lalu dah. Mek pun tak ada arah lah. Kita dah tengok mek kita dah kecek kat anak. Mari sore tu pula. Allah. Eh. Sakit gapo eh mula ni eh. Kita dah cakap. Kita dah tepuh demo. Kita dah cuik demo, cuik demo, cuik demo. Kita cuek, hei, 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 cuek. Tapi tu tak wih rasa lah. Tak wih nampak, tak wih rasa. Hanya ya, kita winjang, kita ni roh lah. Bukan badan lah. Badan tu sebing, tak ada. Dia boleh baca Quran lah, dia tu boleh baca Quran. Kenal lah kau, ahli kapur kita. Hak nunduk kecek, nunduk tanim mana. Dekat busu besar kau, tepi pun cenera kau. Nak gali di mana, siapa dia nak gali kubur ni. Nak suruh siapa dia. Duduk kecek, kita tengok. Nak banyak banyak ni apa orang ni tu pakai mana tik. Ha tu pakai mana tik nak ambil apa 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 puluh orang, apa ratus orang. Berah dah gimik mana ni telur gimik mana ni. Nuak saya mana ni.
Demo nak kecek, kita cokoh lah kok. Kita tahu lah kok. Orang mandi banyak kita siapa dia. Orang kafe siapa dia. Napok lako-lako roh kita lah tu. Hari kita mati nak cokoh tu. Hatu kada eno ya tu. Hari kita mati nak cokoh. Ha, napok lako, napok lako, napok lako. Bila roh kita nak tubik ni? Roh kita nak tubik bila? Bila orang usung tubik ke rumah. Rumah mati, dia boleh nunggu rumah di sana. Orang usung nyok, nyok, nyok mari sejik. Tak sini semaya sudah. Tubik sini nyok, nyok pergi kubur. Ya tubik dia nunggu lagi dah. Orang usung tubik dari rumah, ya tubik dah. Ya tubik dah. Ni roh kita ingat malam. Amba kalau mati sepulah, demo sepulah. Nak tubik juga, ya tengok rumah dia tengok. Ya tengok, orang nak usung dah. Orang kata, kalau, kalau nanti payung, ambil payung, ambil payung, payung. Dia tak belakang dah, pak orang dah. Dia nanti dah. Pakai selipar siap dah. Tubik dah, duduk layar dah. Ambil payung, 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 payung. Kalau tak payah ni payung. Payung di tengah sorang, payung. Payung tubik, ha, gih, 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 gih. Ha, bismillahirrahmanirrahim, gih, 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 gih. Nyok tubik dah. Kita pun sekali nyok, nyok, nyok. Sama naik. Sama naik dengan orang, orang ngusung. Ni dari hadis Bukhari Muslim doa ni. Ha, ni. Sama naik. Sama jalan sama naik. Ni kat DN ayat tu. Sama naik. Ha tu. Jalan nyok 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 jalan dah. Tapi gena. Kalulah kita ni orang molek. Kita orang mati ni molek. Kita mati ni molek, kita orang molek. Misal tu kita ni orang molek. Nah. Jesi mati ni molek lah, pahala banyak dia, rahmat banyak dia. Dia kata gena. Tengah-tengah duk jalan mari sejik nak kata banyak-banyak dia terkena. Dia kata gena, qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Masa kita kata ni, derah derah. Sederah-derah suara. Dia kata lagu tu sederah-derah suara. Suara jerkah. Derah. Derah eh. Oh, derah. Ha tu. Tapi musuh tak dengar. Nye. Nye. Oh, kalau dengar tu derah hatu. Derah sungguh dah, derah sungguh. Siapa gaib orang ngusung duduk mana tak tahu. Nak wari sejik tak kau buat tu baik kau apa. Ha. Napa orang ngusung duduk nyanda di bukutah. Agak dah. Ha, okey kita cukup doa tu. Tapi tak dengar, tak dengar, tak dengar, tak dengar, tak dengar. Ha ni doa ni. Ni hari kita mati ni doa ni. Ni sebab hari kita mati. Ha tu. Amba royak lah ni dah. Kada air kita mati. Lepas tu nanti rasa lah. Nanti rasa. Nanti rasa, nanti rasa. Nanti. Nabi kata gini. Dalam syarah hadis tu kata gini. Kalau ada benatai-benatai ikut tepi jalan tu. Ha, dia kata yasma'u kullu syai. Dengar tiap-tiap suatu. Illal insan. Malaikat manusia tak dengar. Itu dalam hadis kata. Tuhan tak boleh dengar ke manusia yo. Tapi benatai-benatai ikut tepi jalan tu dengar belaka. Kalau ada hayat tepi tu, ketok-ketok. Tidak. Orang okay, usung mayat tu, kalau ada hayat ikut tepi tu duk ngacang-ngacang cari upah, ya akan ketok. Kok 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 kok. Kok 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 kok. Kok 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 kok. Gino tu, ia dengar suara saat ni derah lajuk. Kalau ada kera tepi-tepi tu, dia akan tegur. Kerah. 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 Ha, dia akan tegur. Suara derah, suara derah, suara derah. Susuk suara. Sehingga Nabi kata dalam hadis Nabi kata ini. Lau sami'a la so'iqa. Kalau dengar suara tu, selak. Selak, selak, selak. Oh. Tak selak apa dia dengar suara tu. Neh. Oh, kalau dengar suara tu kat bakal. Oh, lebih dah selak lagi. Boteng. Mana dah. Oh, tak tahu tu email pas kat mana tu. Kotik di mana kucap barang habis. Luar sana pinggan terleking pun pecah. Ah, pinggan terleking pecah tu berasa. Ah, tu. Neh. Bunyi klaim, klaim, klaim. Ah, kalau mati. Kalau mati lepas asal tak tak tak, tak sipai dah luar sana. Kalau dengar suara saat ni kalau mati lepas asar. Dia kata kena tak email nak sipai pula. Bagi-bagi esok. Ha, curah mata sikit. Ha, aku malas nak lari. Ha, tu nak ayat tu. Ha, tu suara tu ingat balik macam ni. Ni dia ayat tu roh kita dah. Roh ambo, roh demo.
Orang kalau orang tu molek, dia kecil, dia suruh orang ngusung buat pergi derah kubur. Kerana nikmat dia ada dah. Dia nak masuk kubur derah-derah, dia tahu rahmat tu hendak tunggu dah. Dia dah tersedak dah, sedak dah. Pergi derah-derah. Derah! Derah! Tu nak ayat tu. Ini ngangai. Kalulah kita muak mayak, muak kereta. Dia duduklah kereta tepi derah. Derah! Depa buium. Perak tak kau guna tu. Tak lagi kubur dah. Ha, tu royak tu. Kalau dengar sorok tulah. Ha, ni tak dengar, tu hai tak we dengar, tu hai tak dengar. Itu hai kalau we dengar kau tekoh hingga dah deh. Ni tak dengar seumur, tak dengar langsung ni. Oh, kata sebulan dua kali tak apa dah. Yang kata kemarin Bukit Muning dengar. Tu ke? Gapo? Dia merungsu mayak bunyi derah. Lepas tu, oh lah ni lah, dia buat tu. Semayah sampai tempat tak lipah. Pakat mari sejik habis. Haa, tu noyak tu. Haa, takut lah. Pakat semayah sampai sini, dia rasa. Orang tak ada bel tu belum modah mutu nak berlagu. Mari sejik dia rasa. Haa, ni katakan hayalah solah. Hayalah solah. Haa, ada ni orang. Lapai dengan tiap sejik. Haa, tak kak nak ayat solah lah. Haa, tu nak ayat tu. Tapi kalau dengar suara ni nenau. Dah lama sekali tak bodoh ni tak dengar langsung. Hani dia lah hadis Nabi dia royak. Tu nak ayat tu. Kalau orang si mati tu orang jahat. Roh dia nak tak ni busuk. Bila orang mani dia siap belakang dah di rumah. Dia duduk tak rumah dia. Siaplah, duk nalin dia siaplah. Aku nak kena gila lah. Lah siaplah lah. Aku tak segi, aku tak segi, tak segi lagi. Orang ambil mayat tak tak bau. Hagi. Turun kot ayah tak turun dah. Jakoh dah pakai selipas siap dah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Gidah. Dia nak turun jalan kali nyok. Ya tak kena. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Ni orang jahat kata. Tu dah hadis Bukhari Muslim. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Hei celaka muna wak gi ke mana? Sederah dia sorok. Dia supah kat orang ngusuh. Dia tak segi kubur. Dia tahu dah kata dalam kubur kena azab aku. Dan sampai kubur siaplah aku. Siap. Aku tak segi. Aku tak segi. Tu dia supah kat orang ngusuh. Hei celaka muna wak gi ke mana? Tu balik pasal Nayu kita lagu tu. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Ha tu sirah hadis. Ya wailaha aina tazhabu nabiha. Hei celaka mun awak pergi ke mana? Dia tak segi pocik weh no ya tu ni orang jahat. Ni ingat molek ni siapa dia mati dah kira lah. Siapa dia baik, siapa dia jahat boleh tahu lah hari tu. Ni ingat doa kita no ya tu. Hari kita berlepas nyawa roh. Ha bagi letak pak. Sudah semaya mayak dah di sejik. Tok pakai pun bakal naik kereta rong klik dah. Orang kampung bakal yak berderu gi hatta kita. Gi hatta lah kita kubur yak berderu. Bila orang tok mayak kita di kubur. Tok di kubur. Tak ada orang masuk dalam lubang lagi. Dia pun tak sini dulu. Hati-hati nak sipai lubang sikit, nak sipai ni. Ada kita tanah saya ni. Ha, dia buat sipai. Turun luar ke. Turun dah kubur. Kita dah tak banyak, dah birak kubur. Kita dah birak kubur. Winjan kita, hak mari sana, dia dengar ada suara kubur. Tu dah lihat dia, ya. Dengar ada suara kubur tu. Dengar kubur kecek dengan winjan kita, dengar kita ni. Dia kata kena, kalau kita nama D. Dia tanya. Ahlan wa sahlan D. Selamat datang D. Selamat datang. Kubur kata kita. Tekoh orang letak datang. Letak tak ngusung lagi tepi. Tak buat turun lagi. Tak ada buat turun lagi kubur. Tak ada kambuh lagi. Letak tak birah tu. Dengar suara di kubur pada kita. D. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika D. Selamat datang D. Selamat datang. Allah di membaru mari di lama aku dah cita-cita kamu. Lama aku dah tunggu mung di. Membaru mari di selamat datang. Dengar suara di kubur. Hari tunggu kita mati esok. Tunggu hari mati. Ning no ya tu.
Pas dia kata kena tu, dia kata lagi. Kubur kata, "Dik, sining tempat kesunyian dik." Dia kata ke kita. "Kalau ambo mati," dia kata kami. "Dia kata kamu, sining tempat kesunyian dik. Sini tempat sunyi. Tak ada orang, mung sorang aja." Tu dia kata kita. "Sining tempat kesesalan dik. Sini tempat sesal ni. Sininglah kepala yang kita sesal sekali. Mula-mula yang kita sesal sininglah. Ha, mula-mula kita sesal sininglah. Orang okay, tak ada amalan sining mula nak makan ni. Sining nak makan bekalan kita ni. Sining mula-mula nak masuk pada alam barzakh. Orang okay, nak kabur kita kubur. Kubur kata kita sining tempat kesesalan ni. Sini buat sesal ni dik. Ha tu. Setelah lagi mu boleh tengoklah dik apa aku nak buat pada mu dik. Tu kubur kata kita. Tu 2 3 4 patah dia kata kita. Tunggulah. Setagak demo pak ambil. Ha ge. Halo. Pergi. Tiga orang. Ketagak tu. Ketagak halo. Halo. Ada nyamuk. Halo. Mei. Kepong banyak kita tok bawah. Tok patak siap dah. Tok hadap ke belak siap dah. Buka muka kita dah. Ambil seluk tapi lapik ambil tanah. Lapik siap belak dah. Kena kejar dah. Ha tak apa. Mana cok? Ambil cok dah. Geru heret tanah mulalah kita duk patak ning hari kematian kita, ning hari kepergian kita tak akan kembali selama-lama. Ha ni hari perpisahan kita ni. Sebab itulah hari mati ni hari berpisah tak ada dah. Kita selama duk makan nasi sidai dengan bini kita duk panggil abang semua, abang sayalah dia kita. Kita pun ingat ke dia lah, atas dunia tak ada kasih ke orang lain dah. Tapi hari tu hari becek. Hari tu hari amla ciwit tak ada dah. Sebab tu hari tu nak ayat kata seolah-olah hari kalau tok laki mati, winjan dia tu, roh tok laki dia nak tinggal lagi dah, orang usung nak tubik dah. Orang usung daripada tanah, orang usung daripada rumah, usung tu baik kolayan rumah. Dia tengok rumah dia. Dia tengok dah. Tengok bini dia, tengok anak dia dah. Ya berderu nanti nak turut dia. Nak turut dia atas lagi. Tu nak ya tu. Seolah-olah roh tu lelaki yang tengok. "Makmum, aku nak pergi dah. Makmum, mundurlah. Aku nak pergi dah. Mu tengoklah anak-anak tu, aku nak pergi dah. Aku tak boleh duduk dah, makmum. Tuhan panggil dah aku. Mundurlah seorang mu, habis dah. Tapi mu tengok ti anak-anak tu. Mu letih pun sobalah, makmum. Maaf katik kat aku. Selama kita duduk sekelaming dua. Kita ni sukalah, ketik pergi mari. Maaf katik kat aku. Aku nak pergi dah, aku tak klik dah, makmum." Bila orang usung mayat, kita tubik pergi. Kau jauh. Tak ada. Tu hari perpisahan tak ada lah. Hari amla ciwik noyak tadi. Hak kita dah kasih selama kening. Hak dah tidur sekatir sebatar noyak tu. Tu hari berpisah kita. Tu hari amla ciwik kita. Lagu tu dah seolah-olah lagu tu. Roh kita saat ni tu amla dengan bini kita. Kalau kita mati. Kita tu lagu mati. "Maaf hati, makmu ni. Apa hak kuat kasar kamu tu, maaf hati lah. Ha. Mu tengoklah anak-anak tu. Musabalah hidup ku nak gidah, ku nak gidah. Maaf hati memang ku nak gidah. Gi kau sayuk ku sayuk dah." Kalau bini mati pun dimaki. Kalau bini mati pun dimaki juga. Hari orang usung mayat bini kita gi tu lagu tu. Tok laki tak mati lagi. Dengan anak yak deru, anak pun merah mata. "Mek nak gidah, hawai mak abek nak gidah. Dek mak duduklah dengan awai tu. Ya tak duduk atik dengan awal tengoklah awal tu. Menanuk atik ke awal tu. Awal duduk sore dah. Ma nak pergi dah. Ma tak boleh duduk dah. Tuhan panggil dah. Ma nak pergi dah. Maaf atik. Awal mu kat aku. Selama aku jadi bini mu. Apa katik layan ni ku tak puas hati mu. Maaf lah kat aku. Selama kita duduk kelaming dua. Tu nak ada hari kita becek. Hari kita becek dengan bini kita. Tak ada dah. Hari ni. Hari perpisahan panggil. Tak tahu bila nak jumpa dah. Tak tahu nak bila dah. Tak tahulah kita ni nak jumpa. "Illa marrahimar rabbuh." Melekat Tuhan wi rahmat orang tu jumpa. Kalau Tuhan tak wi rahmat, tak jumpa dah kita. Orang ramah di pada masa esok. Tuhan pun ada royak dah. Dalam Quran.
Tuhan kata yaumayung fakhu fisuri fala angsa babainahum. Tuhan kata pada hari ditiup sangkala manusia duduk di pada masa esok, fala angsa babainahum yauma izin. Pada hari itu tak ada guna dah titih baris kita. Adik beradik kita titih baris kita, waris-waris tak guna dah, tak guna dah. Tidak. Kita waris banyak pun duduk di pada masa esok tak ada guna dah. Fala angsa babainahum yauma izin. Tak ada guna dah pada hari itu titih baris kita. Waris-waris kita tak ada dah. Tu nak yada. Wala yatasaalun. Tuhan kata lagi. Tuhan kata wala yatasaalun. Di hari itu tak ada nak tanya-menanya dah. Hari tu Tuhan royak le Quran sendiri. Hari kita bakit esok tak ada guna dah talih waris kita ada dah. Kata orang okay, waris banyak sedak lah dah, masing-masing bawa diri. Dan hari tu wala yatasaalun tak ada nak tanya-menanya. Bining jalan cara bining, tok laki jalan cara tok laki, anak cara anak, cucu cara cucu, menatu cara menatu, tok che cara tok che. Ning kita dah mati esok ya. Sampai hari kita mati ni orang usul ni tak ada dah. Tak ada dah nak ayat tertakut, takut aku takut. Tak ada dah. Ha, tu. Maka Nabi royak. Nabi royak ketika dia dia sipai anak dia Zainab. Ha tu. Nabi dia ada cerita dalam hadis. Nabi dia royak ketika dia sipai anak dia Zainab. Hari dia tani anak dia Zainab. Zainab anak dia hot dino. Zainab Ummi Kulsum Siti Raqiyah itulah. Anak Nabi Zainab mati, Nabi turun sendiri dalam kubur. Nabi sambut Zainab, letak anak dia dalam kubur. Nabi turun dalam liar. Nabi turun dalam liar sendiri Zainab mati. Nabi ambil tok Zainab, ambil tanah lapik-lapik. Nabi buat toko-toko kemah-kemah. Minha khalaqnakum, minha khalaqnakum, tok di kepala. Wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dia kata ayah ni. Ha tu. Tiga toko letak. Letak tengah sah, tak hujung kaki sah, tak di kepala sah. Maka Nabi pun ambil alat waktu tanah geru. Geru kalau kita lah ni tak cok lah. Kamu geru Zainab dia. Anak dia Zainab. Nabi terkejut. Bila Zainab kena hipik dari kubur. Nabi nampak berubah muka dia. Bawa Nabi sudah. Nabi kata kena. Sahabat tanya, ya Rasulullah, gena ku tengok mu saat ni duk berubah. Air muka mu berubah jika mu duk kabuh Zainab. Nabi kata, tak berubah apa, aku kesian ke anakku. Anakku kena hipik dari kubur. Zainab, anakku kena hipik dari kubur. Itu Nabi kata, kena hipik kubur. Zainab. Nabi kata gena. Nabi kata, aku tengok di kepala Zainab, aku nampak betih dua putung hitam lenguk. Aku nampak betih dua putung hitam lenguk. Nabi kata aku tak ada jenguk dah. Tak tahu muka duduk mana. Ha, tak tahu muka duduk mana. Tu. Maka Nabi kata aku tengok lek kaki Zainab, aku nampak betih dua putung hitam lenguk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, betih siapa? Mu nampak betih siapa ya Rasulullah, dua putung lek tu, dua putung lek ni? Nabi kata aku tengok mungka dan nakil. Jadi baru kamu sekat betih ya baru. Kamu mayat sekat betih mari dah. Ah mari sungguh dah weh. Ah tu. Nabi kamu anak dia Zainab sekat betih baru. Muka dan nakir mari dah, tok nako nakir mari dah. Ah tulah lebak benar weh. Yeah.
Satu Nabi cerita. Tu Nabi cerita ketika Nabi kita duk sipir mayat Zainab dia. Dia baru kambuh Zainab, baru boleh sekerak betih dia baru. Muka dan naki mari dah. Nabi tengok betih hitam dua putung. Lek kepala, duk lek kaki. Duk lek kepala sorek, duk lek kaki sorek. Bo Nabi sudah siap belaka dah. Kambuh siap belaka dah. Sobat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak tanya mong, siapa dia nampak kaki hitam ni, siapa dia?" Nabi kata, "Mungkar dan Nakir." Ni nak ingat molek ni, ni Mungkar Nakir. Tok nako Nakir mari dah. Ni ingat molek ni. Mari buat apa tu? Mari nak soal, mari nak tanya kita. Kita hari ni moci-moci weh, kena cedek ni, kena cedek ni. Kena wirti soalan. Kena wirti jawab pe soalan muka Nakir kita. Kalau tak boleh jawab, makailah, makai godel dia lah. Godel noyak tu. Tapi dia tanya tak ada payah. Dia tanya hak mudah-mudah ya. Tapi kalau kita tak belajar langsung, tak reti. Ngapa tak jadi kalau tak semayak? Dia kena semayah, dia kena padu ke agama, kena belajar dengan agama. Barulah lepas. Tuhan we pandai sendiri. Bila kita kita mengaji, kita belajar, kita padu dengan agama, Allah Ta'ala we kita ni pandai jawab. Tapi kalau tak semayah, ngapa saja tak jadi. Masuk ke tanya tak boleh jawab. Ni soalan bukan akin. Nabi kata ada kalanya dia tanya so. Dia tanya so ya. Ada kala dia tanya tiga. Ada kala dia tanya banyak. Tu, muka dan Nakir nak tanya kita. Tu nak Nakir nak tanya kita lagi ke dalam kubur. Ingat molek, hari ni kita reti dah lagi nak jawab ni. Dia tanya mudah ya. Siapa tu hemung? Tak usah kita nak jawab alih. Allah. Siapa dia nabimu? Muhammad. Siapa dia imammu? Ya ni balik dulu. Siapa dia imam? Yang nak jawab tu imam ni makin menapa. Ingat molek. Dia tanya, "Wama imamuka?" Siapa dia ke imammu? Kita beroyaklah, imam baru ya mo kita. Baru tak baru ni yo. Ya tak mati lagi sehat, kita mati dulu. Bom. Malah kata ime. Tu kaya dah. Ni ingat molek. Ingat molek. Kalau dia tanya ime, kita kena jawab Al-Quranu imami. Qira'ah tu ime aku. Ime dengan mana ikut teh. Mudut lah dunia, mu ikut siapa, mu turut siapa. Turut Al-Quran. Ingat balik wajib-wajib ni. Kalau tanya imin, kena ayat Al-Quran. Kro'eh tu, aku duduk turut dia, aku duduk turut dia, kro'eh. Apa kro'eh kata aku turut dia? Bukan tu imin. Lama duduk gamut. Imin. Ingat dah. Bok royak nama tu email boing ingat molek tu tanya dia tanya pula wa ma qiblatuka mano kiblatmu kiblat pula ingat lek jatuh kau terus majik lek jatuh kiblat ke belum boing tu selawat tambah bila setiap kali godel 70 stok 70 stok. Ning nak ayat kata sakit dah nak kecek dah. Dia tak mati. Tapi sakit dia coraman saja ya. Dia sakit, dia azab, dia pedih tapi tak mati dah. Dunia dah kata teruk dia mati. Dia kata kena dia tu mati dah. Aku kata teruk lah jap. Tengah tiga putih dengan apa ni? Dengan tu pagar terah mesu. Mampu kerah. Ya tak dunia ni mampu mati ya. Mati. Tapi akhirat esok tak mati. Adalah. Aduh. Hati noyak.
Sebab tu dalam neraka Tuhan royak tu kan, 100 kali sejah. Orang duduk dalam neraka jahanam 100 kali sejah. 100 apa? 100 kali hancur, 100 kali jadi sejah 100 kali. Allah, apa maksud neraka apa jeh weh? Ha, ni royak tu Nabi dia royak. Dalam neraka jahanam sejah 100 kali. Ingat moci-moci. Hancur gong-gong-gong-gong hancur. Panah lebih pada minyak kita renai kerupuk. Renai kerupuk bila minyak tu berasak dah, kita cekung kerupuk secekung, puntah. Tauklah koli, buf, rum. Selalu dah penuh koli. Itu nak jatuh panah, api panah minyak dalam koli. Dan neraka lebih pada tu lagi, lebih pada tu lagi. Itu nak jatuh nak bakau ya. Hancur. Kita jadi badai tulai lagu ni. Gerak, 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 gerak. Hancur. Habis. Gerak. Tak ada. Tuhan jadi pula. Gerak, 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 gerak. Adulah. 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 Sedah. 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 Sakit. Sakit. Senyak tu senyak hancur. Lagi tak hancur tu tepi situ. Adulah. Tu sedah. 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 Hancur. Jadi. Hancur. Jadi 100 kali Nabi kata sejah. Ning bakare dalam neraka jahanam. Panah tak panah cara tu. Ha, apa pian nak masuk lagu tu? Pian nak masuk. Neraka-neraka ni bukan bubu kacang. Ha, ingat molek lah, ingat molek, ingat molek. Tu keadaan kita lagi ke datang. Ha, tu. Nak royak kata dia mari tanya dah. Kita kena sedia molek. Ha, tu. Tu orang duk baca telking tu. Orang mati ke baca telking? Betul tak? Gena baca telking wajib ke babo? Dah, tak ada apa. Semak cahaya. Mu nak baca, baca. Mu tak suruh baca, ikut mu. Betul tak? Tak ada wajib pun dengan semaya. Dah. Oh, tak baca telking tu. Oh, haram. Tak baca telking. Aku malah pergi dah makan asyik dia. Dah, tak ada gampang. Telking tak ada wajib. Tapi si kita orang hidup ni bima takut si mati tu takut tak boleh jawab. Kita tolong pesan dia. Tolong pesan ke orang mati tu. Tu ya. Kalau makmu champion dah, tak usah baca telking. Kita tak usah baca, kita dan mak kita mati tak usah baca telking. Kena mak kita pandai belakang jauh. Cik kita champion. Oh, wak ugi pinggang dengan kain sarung. Oh, kalau baca, we demo kain sarung selah, pinggang so, lepas tu sekut duit tu lah tu. Haa, tu. Kita kena, cik kita ingat belakang dah, cik kita ingat belakang dah. Ha, tak ada apa, tak ada apa. Jangan duk balas sudah. Mu nak baca telking, kena sudah telking, kum lah. Haa, orang baca telking je nak ajak. Kerana dia bimek, cik dia mati, mik dia mati, saya ke mik dia. Dia tu nak ajak, tu nak ajak. Oh, dia mau kata ajar lagi nak orang mati. Lah, ajar batal pisah. Nah, ajar orang mati. Siapa dia kata mati pun batal pisah? Bukan mati raih. Bukan duk ajar mayat orang mati batal pisah tu. Duk ajar winjan dia. Duk ajar roh dia. Ah, duk kata ajar mayat orang duk golek siap sungguh. Kita pun kata tak reti tu. Moga mampus dah. Dah ajar winjan dia tu. Roh dia tu. Roh si mati ni. Ia mati ni bukan kita mati raih. Dah. Tuhan cabut winjan daripada podi. Kalau kereta kau cabut injing tak podi. Injing kita sipir dulu. Sikit lagi mari takut dengan injing pula. Dengan podi pula. Tu ya mati-mati ni. Roh kita duk nikmat, duk azab, duk azab dalam alam barzakh. Maka kita ajar alam, kita ajar roh. Kita ajar roh, bukan ajar hodok buku tu dak. Ha, siap sungguh. Kita ajar roh dia, roh dia. Ha, tu kita ajar roh dia. Ha, tu. Kalau kata oh ajar mekmu pandai dah. Kalau dia pandai tak ada gapo-gapo. Kau molek lagi. Ha, tapi kalau lah mung tak ajar kelipa mek mung tak reti nak jawab, mek mung duk nak azab. Sebab Nabi kata kena lah hadis dia. Ada setengah orang, Nabi kata, ada setengah orang mati 2 hari dah tak boleh jawab satu soalan lagi.
Mati dua hari dah tak boleh jawab satu soalan lagi. Ada setengah orang mati lima hari dah. Nabi kata, tak boleh jawab satu soalan lagi. Nabi kata ada setengah orang mati 22 hari dah. Tak boleh jawab satu soalan lagi. Nabi kata, hei sahabatku mari. Nabi pergi di kubur Baqi' di Madinah. Nabi pergi di kubur Baqi', Nabi panggil sahabat, hei sahabatku. Nabi tunjuk satu kubur. Ni, kubur Datuk ni, tahu dah ni. Ni kubur Datuk ni. Ni puluh tahun dah dia mati ni. Tak selesai lagi soalan muka dan naki. Haa, kerti tak? Ni puluh tahun dah mati dia ni. Nabi kata, tak selesai lagi soalan muka naki. Maksudnya, nak ayat kata, terlekat besar soalan muka naki ni. Berarti ni puluh tahun dah kena godel lah. Tuk nak naki, ya bukan tanya saja. Bukan tanya pauk, tak boleh jawab pun. Allah, mu ni kau benok sungguh deh. Nanti aku nak tanya pula deh. Ha, mikir malak, mikir malak. Ah, siapa dia? Imam. Tak ada jawab pula. Dah. Ha, muduk deh, aku nak gila instan. Tak boleh tanya pula. Tak ada lagu tu. Tak boleh jawab melebuk. Tak boleh jawab melebuk. Tak boleh jawab melebuk. Berarti dua hari tak boleh jawab satu soal lagi. Berarti dua hari duk kena kondek. Duk kena kondek, tak nak beradu lagi. So, tak kena lagi. Apa-apa soalan, tak tahu. Nabi kata ada kalau dia tanya so je. Ada kalau dia tanya tiga. Ada kalau dia tanya habis. Ha, ni nak ya tu. Sebab tu kita kena sedia di hari ni. Dia tak tanya alhamdulillah. Dia tak tanya alhamdulillah. Dia tanya so alhamdulillah. Nak ya tu. Kita kena beringatlah benda lagu tu. Sampai tu orang hidup dia baca telking nak tolong orang mati. Kalau orang mati boleh jawab dah. Alhamdulillah tak ada gapo. Muka habis pingin dengan kain sarung. Bukan kena tok gerai di tok kosong. Tidak. Tak ada gapo ni. Kita nak tolong si mati ya. Dia berkata tak sapa. Ha tak sapa tak ada gapo boleh. Pahala kau orang buat. Ha, hani nak ayak dia antara ni. Sebab tu kata saya buat pun tak ada gapo, tak ada wajib. Tak ada wajib dah. Mu tak saya baca pun tak apa. Kerana dalam hadis Nabi kata soal. Soal. Tanya. Malaikat mari tanya. Sebab tu dari telking kata kena. Faiza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Apabila datanglah dua orang malaikat. Al muwakkalani bik. Yang mewakili kedua-dua pada engkau. Wahuma mungkarun wa nakir. Kedua-dua dinamo mungkar dan nakir. Faiza sa'alaka. Bila dia dua-dua ni tanya mu, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka, dia tanya itu. Faqullahuma bilisanin fasih. Bila dia tanya mu, faqullahuma bilisanin fasih, mu jawablah dengan lidah yang fasih. Wa'tiqadin sahih, dengan i'tiqad yang betul. Mu jawab kena. Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Wa Muhammadun Nabiyyi. Nabi Muhammad telah Nabi aku. Wal Ka'batu Qiblati. Ka'bah di Mekah telah Qiblat aku. Al-Muslimuna wal-Muslimatu Ikhwani. Orang Islam seluruh dunia. Orang Tino Jatah Islam seluruh dunia telah sedara aku. Al-Islamu dini, ugamo Islam, ugamo aku. Tu, doyak tu. Kita jawab, jawab. Nabi kata bila kita jawab kena hak sutai dah. Pom, kita jawab kena dah. Oh. Nabi royak alam barzakh, alam kubur kita luah. Oh. Cerah menerang. Cerah sayup mata mana Nabi kata. Sayup mata mana? Nampak di sana kita tengok kita nampak. Nampak kehijauan. Nampak hijau. Supaya kita tengok bukit pun kayu. Nampak hijau. Tapi tak tahu apa. Tak tahu kata kayu apa. Tapi nampak hijau. Subuhnya alam barzah kita. Tu apa panggil kubur kita luah. Kubur kita cerah. Hak tu panggil kubur. Raudatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga dah kubur itu. Tu hadis Nabi kaya. Hatu orang jawab kena tu. Nabi kata, bila jawab pok kena, ruh dah. Ha tu. Dusta Nabi kata, akan sapalah apa panggil apa? Angin halau.
angin sejuk mari wah bau sedaklah Nabi kata bau sedak bau sedak. Apa bau tu? Tuhan sambung ke syurga tu dengan alam kubur kita. Tuhan sambung. Tuhan wit takut nikmat syurga masuk ke dalam alam barzakh kita. Tu dikatakan Nabi kata kubur kita ni satu kebun daripada kebun syurga dah. Ha, tu nak ayat hari kita mati ni. Ning hari kita mati ni persiapkan kita hari kita mati. Tak kena alhamdulillah, tapi dah kena gak ha jamah tak begat tak lepaslah. Boleh gelepak ingatlah. Makan menapa weh bukan saja-saja. Ha, tu nak ayat tu kita mati esok, nak ayat tu takut. Takut kita sorang aja. Kita wak putus teh sorang. Kita sorang tak ada tanya orang dah. Aku mung. Mu boleh jawab, boleh jawab. Mu tak boleh jawab, mu makan menapa lah. Mu makan godel melek mu kan akil lah. Ha ni kadang kita dalam kubur lagi kata. Takut. Ni banyak orang tak reti ni. Banyak orang tak siap bah gini ni. Hak ni Nabi royak kata tak ada bergaduh bekalan nak makan lepas dah mati ni. Dia bergaduh bekalan nak makan belum pada mati. Dia pakat nak kaya, pakat nak gapo, siapa tak ada semaya, siapa tak ada mengaji. Ngati dengan jahil, mati dengan tak tahu gapo nama. Boleh jawab dalam kubur, tak tahu mati lagu tu lah. Ha ni hari ni banyak sekali orang mati ni. Tak ada persiapan kita, tak ada persiapan kita. Kita gamak mudah ke? Gamak mudah ke kita nak temu ni? Sebab tu Nabi dia pesan ke sahabat dia. Nabi kata, hei sahabatku. Memberingat molek lah di alam barzakh, alam kubur. Kalau mu seni di alam kubur, itu tanda-tanda kata mu akan seni lagi akan datang. Tapi kalau mu duduk di alam barzakh, duduk alam kubur, mu kena azab dah, mu kena godel dah, mu kena azab seksa dah. Nanti tengoklah Nabi kata, kogi kau teruk, kogi kau teruk, kogi kau teruk. Akhir sekali akan terjun dalam neraka jahanam. Ni Nabi besar dah kepada sahabat-sahabat dia. Sebab tu Sayyidina Uthman bila tengok kubur dia teriak. Sayyidina Uthman, sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan anak Nabi dua orang. Mula-mula nikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah. Bila Ruqayyah mati di masa perang Badar, dia klik mai dia nengung Nabi tengok kesian. Nabi kata, "Hei Uthman, nikah Ummi Kulsum pula. Ambil Ummi Kulsum pula wak bini." Dua orang anak Nabi menikah dengan Uthman. Tapi Uthman bila dia jalan-jalan nampak nesel. Nampak nesel kubur. Dia teriak. Teriak. Dia tak lagi dah. Teriak. Teriak dah. Duduk dah. Tak ada jalan dah. Sang dia kata gendong Uthman. Gendong kau aku tengok mu takut sangat kubur. Uthman kata aku dengar Rasulullah royak azab neraka. Aku tak takut. Rasulullah royak azab daripada masyarakat. Aku tak takut. Gendong mu tak takut Uthman. Kerana dalam neraka ramai orang masuk neraka tak kesik. Ramai. Kalau aku masuk neraka, demo masuk neraka juga. Kalau aku duduk di padang mahsyar, aku kena azab di padang mahsyar. Berjalan di padang mahsyar azab. Aku tak takut kerana orang ramai berjalan. Tapi dalam kubur aku sore-soreku ya. Aku duduk sore-soreku ya. Habis itulah aku takut. Aku takut dalam kubur. Ni Sayyidina Uthman, royak wi moci-moci wi. Takut kubur. Kita pun takut. Takut katu. Takut hatu kita kubur. Ha, bukan takut azab kubur dah. Ha ni Nabi duk royak. Nabi duk royak, royak tu ada setengah sahabat ni. Mati di Madinah di kubur bakit tu 60 tahun dah. Nabi kata, hei sahabat aku ni, datuk ni mati 60 tahun dah. Tak ada selesai lagi soalan muka naki. Tak habis lagi jawab apa soalan naki. Mana duk kena godel lagi. Duk kena godel lagi, 60 tahun dah duk kena godel. Ha, ni royak ni. Bila nak beradu kena godel ni? Bila bakit di pada masa esok. Bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, manusia akan bakit. Barulah beradu godel. Beradu godel. Bakit pula hidup pula. Masuk lah body spawning lah. Sepuluh hari ni. Tapi telanya belakang. Berjalan di pada masa. Ha tu. Kogi kau teruk. Kogi kau teruk. Kogi kau teruk. Kalau kena azab dalam kubur. Hani kita takut sekali. No, ya, tu. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main nak no, ayat tu. Allah, sebab tu nak no, ayat tu. Hari kita nak mati, mitoklah jangan wis sakit roh kita lubik. Tu nak no, ayat tu, tu hari nak mati. Bila mati dah mitok wis Tuhan senilah, Tuhan senilah. Kita duduk dalam kubur esok wis seni, wis seni, wis seni. Ha, tu sebab tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Anak yang soleh tak ada dah kita. Ha, sebab gapo tu?
Nak royak kata orang hak mati ni tak ada buku lain kita dah tengok. Amor dah tengok dalam Quran lah. Di antara ayat-ayat tu yang dia royak, orang dah mati dah dalam kubur dah. Bila dia katup dengan dosa dia dah. Bila dia kena makan menapa di melekat dah. Bila dia kena godel di melekat dah. Bila dia kena azab di melekat dah. Gapo yang minta? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tu rayu-rayu-rayu kata-kata ahli kubur. Kata-kata manusia bila dia kena azab di alam barzah lagi ke datang. Dia kata gini tu orang dalam kubur ni bila dia kena azab. Rabbana absarna. Hei Tuhan ku, aku nampak dah. Tuhan tunjuk gambar neraka dia. Wasami'na, dan aku dengar dah. Dengar dah Tuhan tunjuk tu. Duk bergaduh, nampak dah bergaduh. Adulah dah. Dia dalam kubur nampak dah gambar neraka. Pas dia kata gini, farji'na na'mal solihan. Hattalah ya Allah, aku klik kapungku semula. Na'mal solihan, aku nak buat amal soleh dah. Aku nak juh dah. Aku nak semaya dah. Dia minta Tuhan. Ni rayu eh, orang dalam kubur nak minta klik kapungnya semula. Ha ni. Orang dalam kubur bila susah nak minta Tuhan hatta klik kapung dia. Ya Allah, hattalah aku. Ya Allah, kapung mukit kemuning semula. Ya Allah, aku nak buat amal soleh dah. Nak buat amal soleh dah. Tu kata orang dalam kubur. Dia kata gini, inna mukinun. Ya Allah, aku yakin dah. Aku yakin dah. Baru mengaku kata yakin. Dia baru cerak. Cerak dalam kubur. Baru cerak orang dia royak. Hari ni orang dia bersarah. Orang dia mengajar sejik tak mari. Dia berasa tak cerak sungguh, tak sungguh. Hari dia masuk kubur, ha, minta Tuhan nak klik. Minta Tuhan nak klik. Nak klik apa tu? Nak mal solehan. Kami nak buat amal soleh dah. Duk royak Tuhan nak buat amal dah. Nak buat amal dah. Learning tak ada bergaduh dah. Tak ada buat amal dah. Hani ingat molek. Orang buat tak bergaduh dengan amal leh. Hani tak yakin dah. Moci-moci tak ada dah. Ni amal duk royak ambil di awal nak mati ni. Ambil di awal nak mati ni sepak kita. Ni keadaan orang hidup dunia nak lakuh di alam barzah. Orang nak pergi di alam barzah, nak pergi pada alam kubur, nak pergi di pada masa lagi ke datang, banyak lagi pak lagi ambo royak dah. Pak tesing besar-besar lagi. Ni baru pertama baru. Tesing mula-mula di dalam kubur je baru. Tak pergi di pada masa lagi. Tak pergi tempat hisab malai lagi. Tak ada titi siratal mustaqim lagi. Baru duduk di kubur je baru mocik. Weh, duduk peres tarah ni dah. Ni kesusahan kita kalau tak ada amalan. Persiapan kita tak penuh. Ni keadaan kita kena terima. Kita kena terima. Roy pesing kena terima. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Ha, in ahsantum ahsantum wa in asa'tum falaha. Ha ni tu ada ayat dah. Kalau molek, molek lah mu. Kata molek mu tak molek lah. Tu no ayat tu. Siapa dia molek, molek. Siapa dia sedia amalek, molek orang ni. Tapi kalau mu tak sedia amalek, molek. Mu buat kejahatan. Jahatlah akan makan mu. Kepala mu lagi ke datang. Ha ni kada eh, makcik. Ha, tak agak dah apa-apa. Ha ni kada eh kita, no ayat tu. Sebab tu, no. Sebab tu lah. Ha, kita berita berdoa, ingat molek kita berdoa. Hari kita nak mati, tak sebi sakit. Ingat. Satu hadis Aisyah diriwayat. Satu hadis Siti Aisyah diriwayat, hari Nabi mati. Hari Nabi nak mati, tak mati lagi. Tekoh dia riwayat tu, riwayat keadaan Nabi tak mati lagi. Nabi kita ni, dia mati umur 63. Giduk Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun tu dia kerja agama 23 tahun. Sama dengan umur Quran turun Nabi kita 37. 37 Quran turun Nabi kita malaikat Jibril waktu turun 23 tahun. 37 kita baca ni. Bo cukup 13 tahun. Bo cukup 23 tahun Nabi kita mati dah. Ia mula di mana tu? Ia mula di umur 40. 40 gibuh 23 jadi apa? 63. Nabi kita jadi rasul ialah 23 tahun. Ya duduk dengan Siti Khadijah 25 tahun. Boleh anak ni orang. Okay. Khadijah mati ketika umur dia 65. 65. Khadijah mati umur 65. Ketika 65 tu Nabi kita baru 50. Mati Khadijah.
Mati Khadijah, mati Khadijah. Ha, Khadijah mati noyak tu. Maka Siti Aisyah deroyak keadaan Nabi. Ha, deroyak keadaan Nabi. Aisyah kata kena. Aisyah kata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Aku tengok Rasulullah wa huwa bil maut. Rasulullah tu dekat nak mati. Ha, dekat nak mati. Wa indahu qadahun fihi maun. Di tepi dia tu ada batis. So, duk tepi Nabi kita, tepi kepala Nabi kita tu ada batis. Batis tu berisi air. Fihi maun. Siti Aisyah kata, batir tu dekat kepala Nabi. Ha, batir tu ada air dalam tu. Maka Nabi kata, itu Aisyah tak kena. Wa huwa yudkhilu yadahu. Nabi wak masuk celuk tangan dia dalam tu. Ha tu. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi. Nabi wak masuk tangan dia celuk tangan dalam batir tu. Summa yamsahu wajhahu bil ma'i. Kama dia sapu muka dia tu dengan air. Nabi kita bila dia panas, dia celuk tangan dia, dia sapu. Dia sapu muka dia, dia panas. Ulama katakan tu, ada dalam hadis Bukhari, cerita di antaranya keadaan Nabi kita mati. Nabi kita salah makan daging kambing di Khaybar. Yang orang Yahudi dia lesek. Lesek ke apa? Lesek racun. Ha, Nabi royak Aisyah. Hei Aisyah, aku ni dah berasa sakit lagi ni, kesek-kesek daripada aku makan kambing di Khaybar. Ha tu, 13 hari Nabi kita sakit. Nabi sakit 13 hari. Ha tu, hari yang ke-13 Aisyah dah royak ni. Hari yang ke-13 nak Aisyah tengok ni, di tepi kepala Nabi ni ada satu batik. Batik buat dengan kayu, qadah. Qadah ni batik buat dengan kayu. Air tu Nabi bawa saya panah, ya Allah tangis. Halo tangis le batik. Dia celuk batik, dia sapu muka, sapu, sapu. Ha, dia sapu. Sambil dia sapu tu summa yaqulu kama dia Nabi kata. Ni doa Nabi ingat molek. Kena ingat belako sore-sore malam ni. Ha, kena ingat belako ni. Doa Nabi ni. Dekat nak mati. Nabi kata gena. Ni doa dia. Nabi kata Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Tu yang banyak tu ya. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Hei Tuhanku, tolonglah aku. Tolonglah aku di atas kesakitan, kepedihan mati dan sakaratul maut. Dulutih aku ni. Tu Nabi kata. Setiap kali Nabi semu, setiap kali Nabi apa ni? Ha, Nabi sapu air dengan muka dia, dia kata itu. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Hei Tuhanku, tolonglah aku di atas kesakitan aku nak mati ni. Di atas kesakitan rohku nak tubik ni. Tu noyak tu Nabi kita minta. Puak kita kena ingat belaka malam ni. Ha, ni hadis riwayat oleh Siti Aisyah. Ha, hadis ni hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Hadis ni hadis Hasan. Ha, nak ayat kata kita kena ingat belaka ni doa dekat nak mati. Ni, kita satu sakit dah kita kata tu. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma a'inni, itu aku tolonglah aku. Ala ghamaratil maut, di atas kepedihan, di atas kepedihan kematian aku ni. Wa sakaratil maut, dan letih aku ni, nyawa dah aku nak gerak-gerak ni. Ha tu minta Tuhan, jangan we sakit, jangan we sakit. Tu minta Tuhan tolong kita tu. Lebih-lebih lagi doa kita dah tahu semua dah. Doa kita dah baca Allahumma inni nas Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ha ni sorry. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tu sepatah tu ingat molek, jangan terlupa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hei Tuhanku, jangan we sakitlah tika aku duk berakut nyawa di hatiku. Karena tika tu sakit, 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 sakit. Nabi royak, Nabi dalam hadis Nabi buat bandingin ke apa? Orang nak mati setara mana roh nak tubik. Roh kita nak tubik pada badan kita setara mana sakit-sakit. Nabi buat bandingin supaya orang lapar kambing. Supaya orang lapar lembu.
Lagu mana lapah kambing, lapah lembu? Orang gelek, 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 gelek kaki dah. Lembu duduk katung sekor. Gelek, gelek, gelek dah. Turi, turi siap dah. Waktu baik lah. Waktu baik dah, waktu baik kulit sikit. Ha, lolong kulit sikit, pakak pergi ramah-ramah. Pakak pergi di kulit ramah-ramah. Satu, dua, tiga. Seruf. Senyuh sekaligus kulit lembu saat ni. Lagu mana? Tu nak ayat Nabi raya. Bila roh kita nak tubik daripada badan. Roh kita nak jeliga sampai hujung kuku. Tiba-tiba nak tubik sekaligus. Nak tubik sekaligus dalam badan kita. Ning Nabi bawa banding ni. Supaya dengan kita lolong. Kita apa ni? Kita lapoh kambing seko. Lolong kulit selalu dah. Sakit tak sakit? Hani ayat. Ni kada roh kita nak tubik. Sebab tu kita kena baca. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar wal afwi indal hisab. Tu doa ni kena ingat molek. Dua-dua tadi. Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. So kena kata. Dekat nak mati kata tu. Adapun lepas semaya kita katalah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwi indal hisab. Cukup kurang kalau tak reti siapa awal. Siapa ambil di awal apa akhir pun. Ingat kelima saat itu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Adalah doa. Tanya tu email, tanya piau lah. Hani ambil royak dah. Ni kena persiapan ni. Ni persiapan kita nak. Kita nak lakuh laut yang besar. Kita nak jemerai lagi-lagi ke datang. Sebagaimana kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ada pesan kita. Imam Ghazali kata apa? Jadi di safinata. Kukuhkan perahu mu tu. Kukuhkan kapal mu tu. Fa innal bahra amikun. Karena laut yang nak jemerai ni sangat-sangat dalam. Tu Imam Ghazali. Tokoh tasawuf dunia. Terkenal Imam Ghazali. Wui peringatan kita. Dia suruh kita kukuh molek perahu. Kerana kita nak jemerai, nak lakuh laut yang sama dalam. Takut pecah tengah laut ni. Ah, siaplah. Tak sampai kaki. Tak sampai kaki dah jatuh dari laut. Tak ada orang nak tolong dah. Sebab tu dia suruh kukuh-kukuh. Maksudnya suruh siapkan amal ibadat kita. Takut kita karir tengah perjalanan kita. Takut kita karir dalam perjalanan kita. Kita ni nak belayar ni. Kita nak jemeregi ni. Kita nak jemeregi laut jauh. Sebab tu Imam Ghazali kata, wakhuzizada. Wakhuzizada. Bawalah bekalai sebanyak boleh. Fa'innas safara ba'idun. Kerana safimu ni. Kerana perjalananmu ni. Ba'idun. Sangat-sangat jauh. Imam Ghazali suruh kita bawa bekalai tu banyak. Kerana gini tak kelik dah. Tengok orang pergi ke Mekah. 40 hari nak kelik. 30 tebek sekat dada. Nak kelik tu sekat dada. 30 tebek nak ayak bekalai. Petah jeruk lagi. Ikan kering lagi. Ha, serah kering lagi. Nak ayak tak ada belakang. Ha, tu lada rocoh lagi. Nak makan Mekah 40 hari nak kelik. 30 tebek sekat dada. Ning hok gi tak kelik dah. Padah ke tak kalau 10 tebek. Eh, tak padah, tak padah. Jauh yang kita nak gi ni. Ha ni bekalai-bekalai dah gini. Kena ingat molek. Tu amba nak royak sepak kita nak mati. Ning amba royak sarang ni ya bunyinya. Bunyi sarang ni amba royak sungguh. Demo pun dengar sungguh. Oh, lagu ni dah. Tapi dia demo rasa sendiri lebih tahu pada amba royak lagi. Tidak. Bila demo rasa sendiri lagi ke datang, lebih pada amal royak. Dia demo tepuh dengan azab lagi ke datang, oh, lebih pada amal royak lagi. Sakit-sakit royak tu. Haa, itulah. Amal pun tarak dah, boleh lah hujan pun, marilah lebak pun tak apa dah, boleh kelih dah. Haa, tu dah. Haa, tu dah lebih kurang. Ni nak baca soalan ni. Bolehlah. Kita nak sudah dengan soalan kita ni. Itulah apa yang ambo sapa tu nak ayat tu kada kita.
Ha, kita kena berasa takut, kita kena bersiap fair. Allah